Lazy People, kembali lagi di video saya. Di video kali ini kembali lagi segmennya ya, yaitu wawancara tergaji teman-teman ya. Udah berapa bulan saya nggak pernah wawancara orang lain ya, dan sekarang saya dapat korban teman-teman ya. Dan ya, ini area double manor ya. Double manor berapa ini? Double manor 3 teman-teman ya. Dan ini manor Sultan teman-teman, lihat manornya. Kita pertama review manor dulu teman-teman ya, nanti kita baru wawancara sama pemilik manornya. Oke, kita langsung masuk saja. Permisi. Halo, selamat datang. Halo Pak, peluk dulu Pak, peluk. Peluk Pak. Nah gitu Pak. Nah ya kan. Nah udah, jangan lama-lama Pak. Ini lagi nyuri kesempatan. Nah dapat lagi aku, ya kan. Nah udah, jangan lama-lama Pak. Oke, ini kohabnya Sukma ya Pak ya. Hai Sukma, Mbak atau Mas ini Pak? Itu Mas. Oh Mas, kok suaranya perempuan? Oke, jadi Mbak Sukma aja, Mbak Sukma. Mbak Sukma ya. Kalau Mbak Suk aja nggak bisa ya? Pak, aku mau review manornya dulu boleh Pak? Oke, silakan keliling Pak. Oke, home tour Pak. Gak ada anjing galak. Ikut Pak. Kalau langsung ke sini ya. Wih, di langsung tembus kebun dong. Wih, di. Ini tanaman apa Pak ini Pak? Ini namanya ginkgo sliding. Oh. Dia menghasilkan oli. Menghasilkan oli Pak? Iya, tri oli. Oh, tri oli. Oil Pak, oil. Oil. Oh, oil. Oil toh. BTW ini game namanya mau berubah tahun depan. Tahun depan Pak, masih lama Pak tahun depan Pak. Game ini kan sering random gitu. Makanya aku mau ajukan live random. Semuanya random. Random camp. Oke Pak, kemana lagi Pak? Ke kamar Lucinta Luna dulu. Ke kamar bucin Pak. Ya. Widih. Ini kamar bucin Pak ya? Lah, ini kamar flip flyer yuk. Mana ada cak bro, flip flyer kayak gini Pak? Pak, ini kasur bukan punya aku. Oh bukan? Iya ini nggak tahu lah. Oh yang punya Mbak Suk ya? Iya, kamarku di sebelah. Aku jarang tidur loh sama dia. Ya gimana Pak, kohat tapi tidurnya terpisah Pak, pisah ranjang kah? Ya itulah, belum dapat pengakuan. Pengakuan apaan coba? Mbak, Bapak bisa jelaskan? Nah, Mbak Suk, kenapa nggak diakuin? Pertanyaan macam apa ini? Pertanyaan yang menjebak Pak. Aku nggak bisa jawab. Oh nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab Pak, katanya Pak. Kamu kan ini belum nunjukin sesuatu yang mungkin gombalanmu kurang maut Pak. Coba kasih gombalan lah. Bet. Udah boker belum? Pantes pisah ranjang Pak, gombalan kau kayak gitu. Sini aku ajarin sini aku ajarin. Nah, gini Pak, bilang gini Pak, cintaku padamu bagaikan pohon pisang Pak. Cintaku padamu seperti pohon pisang. Nah betul. Lanjut Pak, sekali berbuah. Terus. Sekali berbuah dia tak akan berbuah lagi dan mati. Belum, bilang Pak, bilang gitu, ngapain cie? Bilang. Sekali berbuah, dia tak akan berbuah lagi. Dan mati. Iya. Yeah. Tapi Pak, ada tapinya Pak. Tapi? Sekali berbuah buahnya banyak, iya.
Iya, sekali berbuah buahnya mah. Jadi sekali sekali pacaran pacarnya banyak, Pak. Astaga. Gimana Pak Su, gembalanya Pak Fuad mantap nggak? Mantap, pengen jadi pengen ini deh. Pengen. Khususnya kue bonding. Aku ini udah tua belum bisa lagi. Ini ruang apa Pak ini Pak? Kemarin. Wah, ini WC pribadi. Oh, WC pribadi. Bukan WC bucin Pak ya? Bukan WC bucin. Enggak ada kamar mandinya Pak? Kamar mandinya aku bongkar semua karena udah dekat sama sungai. Udah, Pak. Oh iya Pak, betul ya. Kali. Jadi kalau mandi tinggal nyelam situ Pak ya. Ya, kita kan orang Indonesia, jadi cintai kekayaan Indonesia gitu. Dan kalau ngebucin di situ, Pak ya. Kalau ada apa-apa tinggal tenggelamin aja itu kohabnya ke situ. Oke, iya. Nah, kemana ini, Pak? Kamar tersebut. Oh, ini kamar sederhana ya. Aku ini sebenarnya free player, cuma kohab sama dia ya dipaksa lah. Dipaksa ngapain Pak? Nah, dipaksa berpenampilan beda gitu. Oh. Kasian sekali bisa ranjang. Kan aku masih punya malu Pak, masih normal, jadi jaga penampilan. Gimana Pak? Masih normal? Oh, iya, aku masih normal. Eh Mbak Suk, ini kan cewek Pak. Ini kan cewek Pak. Iya cewek. Kalau bisa ranjang berarti normal, Pak. Oh, benar juga. Nah, ceritanya gini, kalau ada orang kita bisa ranjang. Oh, kalau ada orang bisa ranjang. Jadi bisa coba-coba yang lain juga, Pak ya. Nah, iya, ya begitu. Lah, anak kuliah sekarang kan kerjanya gitu. Bawa pulang ayam kampus. Oke, ini apa lagi ini Pak? Oh, kayak bunker Pak ya, kamar mandi. Oh, desainnya sama Pak ya? Oh, kayaknya beda. Sama Pak. Beda. Sama. Ini toiletnya aja merek apa? Mereknya sama ini toiletnya kan? Tidak. Yang sana itu di sini pintunya. Yang ini di sini. Cuma beda pintu Pak, beda pintu. Pak, pas Indonesia itu udah diatur dengan sewajarnya. Ini sama-sama ini beda. Serakau Pak. Lanjut Pak, kemana lagi Pak? Ayo ke bawah aja dah. Ruang tamu terpanjang seumur hidup. Sepanjang masa. Mana Pak? Nah, ini ruang tamu Pak. Wala, ada lorongnya kamu juga ya. Ya, ini kamu di situ cok. Ya bolanya tendang. Malah main bola Pak. Nah, bagi puasnya bisa main bola. Yang cewek jaga gawang, ayo. Jaga gawang biar nggak dimasukin. Iya, jangan sampai kemasukan, nanti bahaya. Jangan sampai kemasukan, tangkap. Ini ruang apa Pak ini Pak? Ya, cuma ruang tamu biasa doang ini, buat yang mau ngebucin sini silakan. Oh, ini disewakan Pak ya ruangannya Pak ya, VIP room ya? Disewakan untuk bucin. Yang mau teman-teman di situ bisa ya kan? Pernah bucin sambil lihat matahari tenggelam nggak? Waduh, belum pernah Pak. Gimana sensasinya ngebucin sambil
melihat matahari terbenam, Pak? Ya, tahu aja, Pak, kalau hangat itu gimana. Oke, lanjut, Pak. Ruang mana lagi, Pak? Udah, itu yang terakhir, tempat bucin. Bucin natural, ayo. Oh, ini sama saja. Oh, ini tempat perka ini ya, Pak. Tempat kerja ya. Wah, wow, banyak kali, Pak, ruang tamunya, Pak. Tempat untuk menafkahi keluarga itu. Udah bisa ranjang tapi masih menafkahi, Pak. Ayo, ayo, tembus dinding, tembus dinding. Kemana, Pak? Atas, atas. Ini ruang apa ini, Pak? Oh, toilet lagi. Kau di mana, Pak? Oh, di sini. Astaga. Dewa puja mesin kaca. Ulululululul. Puja mesin kaca. Puja gerangan ajaib. Puja gerangan ajaib. Mesin ini diciptakan untuk dipelajari. Oh gitu, Pak ya. Kalau ampas terus mungkin ada yang error atau perlu ganti mesin, Pak ya? Enggak, Pak. Kalau aku itu setelah belajar menonton dari YouTube channel Bapak. Jadi kalau tutorial saja itu saya patokan sama yang cahayanya itu. Cahayanya udah pas hilang. Nah, itu baru pencetnya. Oh, pasti gitu, Pak ya. Jadi kan pas lagi mengkilap, terus mengkilapnya hilang, langsung dipencet, Pak ya. Oh, bisa. Bisa dipraktekkan itu, Pak. Oke, Pak, lanjut ke lantai atas, Pak. Mana lantai atasnya? Coba, ayo. Tembus tembok sini. Waduh, ini kayaknya lantai ajaib ini, Pak. Nah, kan bener kan tembus kan? Iya, lantai ajaib. Ah, ayo mari kita bucin. Ini aduh, ini tempat hukuman, ya, Pak ya. Korban selanjutnya. Korban selanjutnya. Silakan. Ini tempat apa ini, Pak? Penyiksaan atau gimana, Pak? Nah, ini tempat berdua memandang lagi. Oh, kukira kalau Pak Fuadnya lagi bikin salah apa gitu terus diikat di sini dijemur biar kering gitu. Gantian lah, giliran dan giliran. Nah, do, ayo sini sama Om, sini. Nah, gitu. Udah, Pak, gilir, Pak. Nah, spesialnya desainku ini, aku tak tersadar ternyata ada sebuah bentuk. Entah ini mirip kucing apa anjing. Ini menurutku mirip tikus, Pak. Hah? Mirip tikus. Nah, tikus giginya dua, ini cuma satu ini. Berarti tikus jongos, Pak. Wah, betul. Cuma tikus aja ini. Cuma tikus jongos. Di sebelah sini, Bapak. Saya di sini. Biar penontonnya di belakang. Penonton di belakang, di luar ya, di luar pagar kalau bisa ya. Luar pagar, Pak. Oke, Pak Fuad ya, ini manornya desain sendiri atau gimana, Pak? Ya, aku ini desain sendiri dalam jangka satu malam. Waduh, dibantu jin atau gimana, Pak? Lagian kan aku ini mau buat kejutan sama si. Oh, ini jie. Bikin kejutan, nah. Udah noleb kan, udah begadang malam-malam bikin kejutan. Tidurnya bisa ranjang. Biasa, Pak, cewek, Pak.
kamu nggak tahu ceritaku Newton itu atap gimana. Bangun manor itu atapnya paling apa ya? Kalau bisa diungkapkan kata-kata. Iya, udah nyambung disambung, gak nyambung. Ini udah berapa tahun Pak Kuhamnya, Pak? Ini menjelang seminggu, Pak. Johab pertama aku ini yang cewek, yang belakangnya batangan semua. Oh, yang dulu-dulu batangan, Pak, ya? Berarti Pak Fuad ini mantan bekas-bekas Rehan, Pak, ya? Pasukan Rehan, ya? Enggak. Ini habis berapa gulbar, Pak, bikin manor ini, Pak? Ini mati di wall cover doang, kebanyakan yang pink ini karena dia minta. Jadi kamu yang minta kan warna pink? Karena pink kan biar lebih imut, karena ada pilihannya. Nah itu udah imut kayak aku. Nah ini apa, wallpaper ini harga 250. 250.000, Pak. Goldbar, Pak. Dan masih pisah ranjang, Pak. Kalau di live after ini nggak ada yang jadi dukun, ya? Coba kalau ada yang jadi dukun gitu enak, Pak. Jadi CTC kita nggak perlu pakai tembak, kita pakai santet aja, Pak. Santet aja dari kapal. Iya. Tusuk-tusuk paku gitu udah kenok semua, Pak. Ini si Kim ini cewek apa Ode, Pak? Cewek. Cewek. Dedek Kim. Ah, Dek. Kim, ngomonglah. Enggak mau. Itu dong. Oh. Itu ngomong. Siapa yang ngomong? Aku enggak ngomong, aku nggak berbicara. Nah, itu ngomong, Masa, itu enggak. Ngomong. Ayo bertumbuh kita, ya. Jadi gini, Pak. Ada mitos dalam video wawancara saya, Pak. Jadi setiap orang yang habis saya wawancara itu, Pak, nggak lama itu mereka putus kohab, Pak. Ayo. Dan itu terbukti di semua video saya, Pak. Yang pernah saya wawancari sekarang udah bisa semua, Pak. Nggak ada yang perpanjangan kohab, nggak ada. Habis rekaman apa-apa kenapa? Habis rekaman kita bikin kontrak. Kontrak. Oh, hitam di atas putih. Mau kontrak atau enggak, kok tidurnya tetap pisah, Pak. Nah gini, Pak, kan di luar sana kan banyak yang ini, Pak, nggak punya bucinan, Pak. Jadi ada apa, saran-saran atau step-step apa buat mereka yang nggak punya bucinan, Pak? Jadilah sultan. Gini loh, aku kemarin itu dari manor 1 sampai 14 selalu main solo. Fokus farming doang ya begini. Oh, nggak fokus bucin, Pak, ya? Iya, nggak fokus. Jangan-jangan ini Sukmai dapetnya karena mancing lagi. Enggak, aku takutnya Sukmai ini dipelet sama si Fuad gitu. Enggak, menurutku sudah menjadi sebuah takdir. Oh, ini. Kita bertemu itu di sebuah camp. Sebuah camp. Belum pernah nyapa, belum pernah ini itu, terus orang di itu jodohin aku sama dia, dia nggak mau, katanya belum kenal. Kok sekarang mau, Pak, ya? Aku nanya gitu, setelah aku apa
party berempat, cerita-cerita, ketawa terus, akhirnya dia luluh lantah. Berarti intinya humor, Pak ya? Iya, kalau cewek emang gitu. Udah ada undang-undangnya sendiri. Iya, Pak. Jadi kalau saya tahu cewek itu peraturannya cuma dua, Pak. Satu, cewek selalu benar. Kedua, kalau cewek salah, balik lagi ke nomor satu, Pak. Ya, itu nggak benar ya. Malah diprotes. Nah, itu 100%. Iya, betul. Malah kamu kenapa kamu diprotes. Aduh. Nggak benar ya. Jadi cowok jahat banget. Iya, kan? Mitos saya sepertinya sudah mulai bekerja, Pak ya. Ini aja sudah bertengkar ini, apalagi nanti selesai syuting kan. Pak Fuad, jangan keringet dingin loh ya. Oh enggak, masuk angin tapi. Ada ini enggak, ada saran-saran buat teman-teman gimana caranya biar betah main dia, main gamenya gitu, Pak? Ya kalau sebenarnya ini game yang membuat kita betah itu game. Karena di game itu banyak teman-teman yang kamu kan main game tujuannya cari teman kan? Iya betul kali. Oke, jadi intinya camp, Pak ya. Kalau bisa main tuh join ya, camp, Pak, biar betah mainnya. Oke, sekian dari apa ya? Dari sini. Oh, dari sini. Iya. Ya, sekian dulu dari sini. Terus ke sana. Salam dari kami. Redstone Open Member. Syaratnya, Pak? Tukang drama. Enggak baper-baperan, yang penting mau berkeluarga. Kalau mau berkeluarga, tempatnya. Syarat tabelnya bebas. Oh, bebas. Siap. Buat yang lagi cari camp, bisa langsung ke Red Zone ya. Nggak ada drama, no baper-baperan pokoknya. Yang penting have fun. Pokoknya yang sudah bikin kekacauan nggak diterima lagi, Mas. Wah, mantap kali. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak Fuad ya. Sekian dulu untuk wawancara tergaji bagian apa ini ya. Lupa aku. Ya, pokoknya itulah ya. Jangan lupa subscribe kalau masih pengen dengerin saya ngebacot seperti ini ya kan. Silakan like kalau suka, kalau nggak suka silakan dislike 1000 kali juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya, bye-bye. Sampai jumpa. Subscribe itu gratis, cok.